Pasangan selebritis Aleah Mas Said dan Torik Halilintar mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada hari Rabu 2 Oktober 2024. Kedatangan mereka untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka mediasi dengan pelaku penyebaran fitnah terkait dugaan kehamilan di luar nikah. Aleah Mas Said, putri dari penyanyi Reza Artamevia dan mendiang Aji Mas Said, mengungkapkan bahwa dirinya tidak banyak berbicara selama pertemuan tersebut. Justru sang suami, Torik Halilintar, tampak lebih emosional saat berhadapan dengan pelaku. Torik merasa emosinya terhadap pelaku adalah hal yang wajar, karena ia ingin membela kehormatan istrinya di depan pelaku. Kuasa hukum pasangan ini, Ragah Dosanggun, mengungkapkan bahwa pelaku penyebar fitnah tersebut diketahui sudah berusia 62 tahun. Pertemuan ini dilakukan untuk mendengarkan penjelasan langsung dari pelaku terkait motif dibalik penyebaran fitnah yang dilakukan melalui media sosial. Namun, meskipun telah diadakan mediasi, Aleah Mas Said tetap teguh pada keputusannya untuk melanjutkan laporan ke pihak berwajib. Ragahdo menegaskan bahwa mediasi tersebut tidak membuat Aleah luluh dan memilih berdamai. Kasus ini pun akan terus berlanjut sesuai dengan proses hukum. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.